diklik aja tombol subscribe-nya. Jangan cuma ditonton doang ya guys, subscribe. Baru bangun tidur, terus tiba-tiba rindu sama masakan khas kampung sendiri ya, yaitu daun ubi tumbuk. Berhubung di belakang rumahku banyak daun ubi alias daun singkong, jadi aku mau masak daun ubi dan kita ambil daun ubinya di pinggir sungai. Jangan lupa bawa parang. Siapa tahu ada biawak, ada ular. Soalnya di sini biawak masih banyak sama ular juga masih banyak. Jadi harus hati-hati. Nah, ini aku udah nyampe di pinggir sungai, woy. Ini sungainya nih. Tengok kan ya. Ini daun ubinya banyak, woy. Banyak kan? Sekarang daun ubinya udah dapat. Jadi kita naik lagi ke atas buat masak daun ubi ya. Oke, setelah ngambil daun ubi di pinggir sungai, sekarang kita masak daun ubi tumbuk ya. Tapi sebelum aku masak, kalian pijitkan tombol subscribe di sini sama aktifin tanda loncengnya. Jadi biar dapat video-video baruku ya. Nah, kalau kalian tengok di belakangku ini pemandangannya, ini langsung nembus ke Sungai Bila yang aku naik bot. Kalau di sini nyebutnya bot, aku udah upload videonya di YouTube, jadi kalian bisa nonton Sungai Bila tuh. Cantik kan? Oke, langsung aja woy, kita masak daun ubi tumbuknya ya. Sebelum itu, aku sebutkan bahan-bahannya. Ini bahan-bahannya. Ini halambir. Kalau di sini halambir artinya kelapa. Kalau ini namanya rimbang. Kalau di tanah Jawa kayaknya ini lenca namanya. Dan ini bumbu-bumbunya ya woy. Ini ada lasiak, lasiak itu cabai. Ini ada juga PG alias jahe. Sama ini bawang. Kalau bawang sama aja ya, bawang. Aek, kalau di sini aek artinya air. Sira, S-I-R-A alias garam kasar. Nah, ini bahan utamanya ya woy. Daun silalat alias daun ubi alias daun singkong yang aku ambil tadi di pinggir Sungai Bila. Dan yang paling penting, ini losung buat menumbuk ubinya. Oke, setelah daun ubinya dicuci, langsung kita masukkan ke losungnya ya, ke sini nih. Ini kita masukkan. Daun ubinya dimasukkan, kita masukkan yang cabai nih. Cabai, bawang, sama PG. Itu jahe artinya. Dimasukkan. Sama rimbangnya kita masukin ya. Baru kita tumbuk pakai ini nih, ini alatnya nih, jadi ditumbuk kayak gini. Oke, sekarang kita tumbuk ya woy. Jadi kalau di Jakarta kan beda daun singkongnya, jadi tuh kayak diremas-remas saja. Kalau di sini tuh kan bener-bener ditumbuk sampai halus. Jadi ini ditumbuknya emang bener-bener sampai halus woy. Nah, udah siap. Daun ubinya udah ditumbuk. Sekarang kita tinggal bikin santannya dari kelapa yang udah diparut. Kalau di sini namanya dikukur. Nih. Kita bikin santan. Sekarang kita ambil santannya. Kayak gini caranya. Nih. Ya. Jadi kalau di sini kalau mau menggulai, woi, kelapanya masih manual ya, yang pakai dikukur dulu, terus diperas gini, bukan beli santan yang udah sasetan kayak di mall-mall. Oke woy, sekarang udah diperas tadi santannya, kita masukkan ke belanga, kalau di sini namanya belanga atau panci lah ya. Nih. Jadi ini perasan yang kedua ya, buat yang pertama. Nah, udah kita masukkan, kita hidupkan kompornya ya. Hidupkan.
Oke, sambil kita adu-adu sampai menggelegak. Menggelegak tuh di sini artinya mendidih. Nih. Santannya udah menggelegak, woi. Tinggal kita masukkan daun ubinya ya. Daun ubinya. Oke, bisa ditambah sama udang halus ya, woi. Di sini ya, udang halus namanya. Habis itu kita masukkan garam. Nih. Garam kasar. Sama kita masukkan gula ya, woi. Jadi nggak pakai micin. Garam sama gula aja. Menggelegak, woi. Kita masukkan santan yang perasan pertama tadi ya, ini. Nih. Udah, ini yang terakhir habis ini masak lah itu. Ingat ya, kalau di sini masak tuh udah mateng. Oke, woi. Jadi ini kayak udah masak ya. Udah masak. Tinggal kita pindahin ke tempat. Kita pindahin. Wanginya enak, woi. Oke, woi, daun silalat tumbuknya udah siap ya, udah masak. Kita cobain ya. Nih. Langsung dari sutilnya nih. Kita cobain. Sekali lagi, woi. Enak kali. Asli. Jadi rindu kampung halaman ya, soalnya di Jakarta susah nyari daun ubi tumbuk yang begini. Enak. Terima kasih, woi, udah nonton video YouTube channelku ya, Victory Tonga. Hari ini aku masak daun ubi tumbuk khas Sumatera Utara. Buat kalian yang belum subscribe nih, tinggal diklik tombol merah di sini sama diaktifin tanda loncengnya ya. Video ini juga bisa di komen, di like, sama di share ya buat teman-teman kalian ya. Oke. Aku Victory Tonga, mau lihat ya godang. Horas. Aja, tapi di subscribe dong, langganan karena subscribe itu gratis.